Biarkan beberapa menit. Insya Allah anak ibu bisa sembuh. Oh gitu. Loh, ini kenapa? Bu Siti juga. Dan tadi saya lihat kok seperti meringis terus sambil pegang perutnya. Lagi sakit perut ya? Auk bu, tiap datang bulan pasti cemni. Mana anak saya sehat kok? Oh, kalau itu gampang sih obatnya bu. Kebetulan Mbak Jamunya ada di sini. Gak usah repot-repot kita meraciknya. Mbak Jamu, kasihkan satu gelas kunyit asam untuk Bu Siti. Langsung diminum ya bu. Baik bu, kasih bu. Nih Bu Siti, diminum ya. Semoga lekas sembuh. Sering-sering minum jamu saya ya bu. Selalu bikin sehat. Bahan-bahannya juga bermutu, segar dan bermanfaat. Yes, 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 yes. Baiklah ibu-ibu semua, kebetulan ibu-ibu semua sedang berkumpul di sini. Kami mengajak ibu-ibu semua untuk memanfaatkan lahan yang kosong dan pekarangan rumah. Saya lihat tadi di sini banyak lahan yang kosong dan pekarangannya luas-luas lagi. Sayang kan bu, kalau dibiarkan tumbuh tanaman liar, tak sedap di padang mata. Bagaimana bu, kalau lokasi dan pekarangan ini ditanami dengan berbagai tanaman yang bermanfaat? Seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tomat, cabai, bumbu-bumbu dapur, tanaman obat, dan juga bisa untuk peternakan. Seperti ayam, itik, sapi, ikan gurami, lele, belut, nila, dan lain-lain. Nah lumayan kan bu? Hasilnya selain bisa untuk kebutuhan sehari-hari, juga bisa untuk kesehatan, kecantikan, dan meningkatkan ekonomi keluarga dengan menjual hasilnya ke pasar. Nah, program ini di PKK disebut Hatinya PKK. Onde mandi, PKK inilah punya hati pulau ya bu? Pasti dong bu. Jadi ibu belum tahu ya apa yang dimaksud dengan hatinya PKK. Adapun singkatan dari hatinya PKK itu sendiri adalah H halaman, A asri, T teratur, I pindah, dan N nya adalah nyaman bersama PKK. Oh macam itu ya bu, baru aku paham. Jangan pehem-pehem je pemina. Balik dari sini nih, maulah kita manfaatkan lahan dan pekarangan rumah kita dengan tanaman yang bermanfaat. Iya juga ya, walaupun pekarangan rumah kita sempit, mungkin masih bisa pakai pot ya bu. Oh iya, benar sekali bu. Yang penting, apabila ibu berniat untuk menanam, tidak perlu lahan yang luas. Dengan pot atau polybag juga bisa. Yang pasti, tanaman itu sendiri selain bermanfaat untuk kesehatan keluarga, juga bernilai ekonomis tinggi. Betul kata Bu Irma tadi. Begini maksudnya, bernilai ekonomis tinggi itu adalah dapat dijadikan untuk peningkatan taraf ekonomi keluarga. Selain bapak bekerja mencari nafkah, ibu-ibu juga bisa membantu sambil mengasuh anak di rumah. Apabila anak ke sekolah, ibu-ibu bisa mencari kesibukan yang bermanfaat dan menghasilkan. Nah, dengan demikian, tentunya selain taraf ekonomi meningkat, pasti suami ibu-ibu semakin sayang pada ibu-ibu yang cantik, yang cerdas, dan sehat seperti ibu-ibu ini tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah ibu-ibu, kalau semuanya sudah paham, dan kebetulan kami, tim penggerak PKK, akan melihat lokasi hatinya PKK kami yang ada di sana itu, Bu. Dan kalau ibu tidak berkeberatan, mari kita bersama-sama melihat lokasi itu.
Mudah-mudahan bisa jadi contoh buat ibu-ibu semua. Oh iya Bu Siti, gimana keadaannya setelah minum jamu tadi? Sudah enak kan? Alhamdulillah, agak kurang Bu. Dan karena ibu masih sehat. Alhamdulillah. Bu, semangat kanak. Nah ibu-ibu, karena hari sudah siang dan sebentar lagi anak-anak kita pulang sekolah, ayo kita menuju hatinya ke kakak kami. Mudah-mudahan bisa jadi contoh buat ibu-ibu semua. Bagaimana ibu-ibu? Setuju! Kami mohon kesediaan ibu penasehat, ibu Nurlize Nurdin untuk dapat kiranya bersama-sama kami naik atas pentas untuk menyanyikan lagu Menanam Jagung. Juga ibu ketua timnya PKK kita yang baru saja dikukuhkan. Juga ibu Aisyah Muhammad Sani untuk dapat kiranya bergabung bersama-sama kami untuk menyanyikan lagu Menanam Jagung. Ayo ibu-ibu PKK semuanya! Dan seluruh ibu-ibu undangan yang berkenan bernyanyi bersama-sama kami pada siang hari ini. Kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu, kita bekerja jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Nah, ayo Bu, cangkul Bu! Cangkul yang dalam, diwak di belakang! Ayo kita bersama mencangkul! Selanjutnya peninjauan ke lokasi kebun PKK oleh Bapak Gubernur. Dengan komitmen ini, saya ingin menghadapi kawasan desa ini sebagai nama terbaik. Maka pemerintah tidak ada bantuan operasional yang ada itu bantuan operasional sekolah Indonesia ini. Kalau siswa itu biaya personal. Dengan komitmen ini saya ingin menghadapi kawasan desa ini sebagai nama terbaik. Baik, catat ya. Pinten KB? Berapa tadi? Semuanya ini. Itu ada tuh yang juga Bu masalah apa anak-anak keamanan iya bukan keamanan iya untuk borong dan kawah segitu aja Pak.
mau nggak budgetnya dari sana nanti sama EBA nanti kita tawar. Kompos ya Bu. Ini kompos Bapak tanya. Kemudian bagus aja. Baik, baik. Mana itu? Mana apa?